ada banyak sekali makhluk tercepat di dasar laut. Apakah kamu penasaran ingin mengetahuinya? Mari bergabung dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Ayo, mari kita mulai. Urutan nomor 7. Ikan pedang atau ikan swordfish, atau bahasa umumnya disebut juga dengan ikan toda, memiliki rahang dan moncong yang begitu panjang. Urutan nomor 6. Ikan tenggiri atau ikan waho, ikan yang memiliki kecepatan yang luar biasa serta nilai ekonomis yang tinggi. Urutan nomor 5. Ikan tuna sirip kuning, merupakan ikan pelagis, salah satu ikan tercepat yang suka mengembara. Ikan tuna sirip kuning hampir bisa dikatakan ada di seluruh lautan. Urutan nomor 4. Di samping ikan yang memiliki kecepatan maksimum, ikan lumba-lumba juga disebut juga dengan ikan mamalia. Banyak teknologi yang menginspirasi pada ikan lumba-lumba ini. Urutan nomor 3. Ikan kakap merah memiliki ciri khas yang berwarna merah muda. Ikan tercepat ini hampir ada di seluruh perairan di dunia. Urutan nomor 2 ada pada ikan cakalang. Ikan tercepat cakalang ini termasuk dalam keluarga ikan tuna. Urutan nomor 1. Ikan layaran atau ikan setuhuk. Ikan ini memiliki sirip biru keabu-abuan dan memiliki sirip tegak yang berbentuk layar. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat menambah ilmu serta wawasan untuk dapat selalu bersama channel ini. Terima kasih.